Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Antara langkahnya, kita perlu elakkan tiga perkara. Pertama, elakkan pergi ke tempat yang sesak, seperti pusat membeli benar, kedai yang ramai pengunjung atau restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan tempat yang sempit dan tertutup, seperti mil, pantry dan ruang rehat. Ketiga, elakkan bersembang atau bercakap dengan jarak dekat seperti sedang berurusan di kaunter perkhidmatan. Amalkan penjarakan sosial. Elakkan berbual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Kita juga perlu mengamalkan tiga perkara. Yang pertama, amalkan kebersihan diri. Dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Kedua, kita hendaklah sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam. Dan ketiga, kita masih boleh bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan, saudara dan sebagainya. Namun, dengan hanya meletakkan tangan kanan di dalam diri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Sentiasa amalkan etika batuk dan bersin. Jom, kita sama-sama mencegah penularan COVID-19. Hebat hantas ini dari Pejabat Penerangan Daerah Kemangan. Sekian, terima kasih.